Pasien terkonfirmasi positif corona dengan status orang tanpa gejala yang dirawat di ruang isolasi darurat Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi terus mengalami peningkatan hingga mulai terisi penuh. Sedangkan 6 pasien kini terpaksa harus dirawat di hotel setelah rumah sakit darurat penuh. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, dari 57 tempat isolasi yang sudah disiapkan, hingga kini sudah hampir terisi penuh. Meski demikian, pemerintah Kota Bekasi sudah memindahkan 6 pasien positif corona ke salah satu hotel di Bekasi Selatan. Jika nantinya pasien mengalami lonjakan secara signifikan, Pemkot Bekasi juga sudah mempersiapkan gedung Islamic Center serta Asrama Haji Embarkasi Jakarta Bekasi guna dimanfaatkan sebagai ruang isolasi. Ada 6 pasien dan sudah ada tadi pagi di lantai atasnya mereka melakukan jemur atau apa ya, jam 9 itu, menjemur diri ya di atas hotel. Kenapa hotel yang dipakai Pak? Di sini udah penuh atau gimana Pak? Di sini udah 41. Oh, gitu. Dan di sana kan juga harus dipercepat oleh BNPB. Dari data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 70 pasien di ruang isolasi Stadion Patriot Candrabaga, 30 pasien diantaranya sudah dinyatakan sembuh, dan tersisa 41 pasien, diantaranya 21 laki-laki dan 20 lainnya perempuan. Amarullah, Badar TV, Bekasi.